Walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Jika Allah akan segera menghukum kepada manusia ke atas perbuatan kezaliman yang mereka lakukan, maka tiada akan tersisa di atas muka bumi ini satu binatang pun yang melata. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hukuman yang akan diberikan disebabkan kezaliman. Maha suci Allah untuk menghukum manusia yang tidak berdosa. Maha suci Allah untuk mengazab orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tidak bersalah satu kesalahan, kalau itu tidak boleh bagi manusia, lebih mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tak ada siapa yang dihukum oleh Allah melainkan adanya kezaliman yang dilakukan olehnya. Tapi katanya Allah tidak menyegerakan hukuman itu. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya yumhil. Yumhil menunda adab. Dengan beberapa hikmah. Yang pertama, orang zalim bila melakukan kezaliman dan tidak segera turun adab kepadanya karena perbuatan zalimnya, ada dua sebab. Yang pertama adalah menunggu bila dia insaf dan kembali. Diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat. Yang kedua, bila enggan untuk bertaubat, hukuman yang berikutnya setelah kezaliman sekian lama yang dibiarkan oleh Allah, hukumannya lebih dahsyat berbandingkan kalau azab disegerakan dikenakan kepada orang yang zalim tersebut. Di dalam cerita sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat beberapa kekejaman orang-orang yang kejam. Di antaranya Wahsy. Siapa Wahsy? Orang yang membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dengan tombaknya. Apa yang berlaku kepada Wahsy di penghujungnya? Dia masuk Islam. Kalau dia dihukum dengan kezalimannya membunuh Sayyidina Hamzah, mana nasibnya Wahsy? Tergolong daripada orang-orang tidak beriman? Tapi ditunda tak turun adab, ada peluang kepada dia untuk insaf. Ikrimah bin Abi Jahal, Amr ibn As, yang awal-awalnya adalah orang-orang yang kuat memusuhi Rasulullah, Khalid ibn al-Walid, yang menjadi orang, menjadi sebab kekalahan kepada kaum muslimin dalam peperangan Uhud. Beliau yang memimpin pasukan untuk menyerang kaum muslimin sehingga kaum muslimin kalah pada peperangan tersebut. Bila Allah turunkan adab kepada Khalid ibn al-Walid pada waktu itu, maka akan binasalah Khalid. Tetapi yang terjadi adalah beliau insaf dan mendapat gelaran Saifun atau Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Idan orang zalim itu jika tidak disegerakan turun adab kepadanya karena kezalimannya, imma untuk diberi ruang dia insaf seperti contoh-contoh yang saya sebutkan, atau bila tidak insaf akan turun adab sedahsyat-dahsyatnya, imma di dunia atau di akhirat yang lebih teruk. Pastinya tak ada sesiapa yang terlepas daripada hukuman Allah karena kezalimannya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kepada orang-orang zalim itu untuk insaf. Bila tidak, maka akan diadab oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyat adab. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah akan menyegerakan adabnya kepada manusia, maka tak akan ditinggalkan di atas muka bumi ini sedikit pun, hatta termasuk binatang yang melata. Yang zalim manusia, kenapa yang menanggung adab itu binatang? Yang berbuat jahat manusia, kenapa yang kena hukum juga termasuk kepada binatang yang melata, yang tidak berdosa dan tidak mukallaf? Disebabkan oleh kerana semua binatang pun dicipta oleh Allah untuk manusia. Dan binatang yang dicipta oleh Allah untuk manusia terkena azab bukan karena binatang itu diazab oleh Allah, karena binatang bukan mukallaf,
binatang tidak akan merasa sakit dengan turunnya adab dari Allah Subhanahu wa taala, karena bukan dia mukallaf untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi binasanya binatang, sebab binatang dicipta untuk manusia, manusia yang zalim dibinasakan oleh Allah, termasuk kepada apapun yang dicipta oleh Allah bila disalahguna oleh manusia. Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menyembah berhala akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka dengan berhala-berhalanya sekali. Ai, berhala itu diadab pasal apa? Bukan dia bercakap, bukan dia ada nyawa, bukan dia ada perasaan. Ya, dimasukkannya itu berhala ke dalam api, bukan itu batu berhala akan merasa kesakitan, tetapi untuk menghina kepada orang-orang yang sembah berhala. Hah, ini orang apa, makhluk yang kau sembah, engkau dengan dia sekali. Nah, masuk ke dalam situ sebagai penghinaan dari Allah kepada mereka yang menyembah kepada berhala tersebut. 6. Nah,